salah satu pelaku utama pembusuran di beberapa wilayah di Kota Kendari hingga membuat warga Kota Kendari menjadi resah, akhirnya berhasil dibekuk oleh Satuan Tim Buser 77 Polresta Kendari Rabu 18 Mei 2022. Fadil Setiawan, remaja berusia 19 tahun, warga Lorong Sahabat, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari itu saat dibekuk oleh Satuan Tim Buser 77 Polresta Kendari, dari tangannya diamankan 10 mata busur dan ketapel. Di hadapan petugas, tersangka mengaku melakukan pembusuran di 4 lokasi, yaitu di depan Maxel, 2 TKP di depan Hotel Plaza Inn, dan 1 TKP di Pasar Baru. Hingga berita ini diturunkan, pihak Tim Buser 77 masih melakukan pengembangan dan mengejar rekan pelaku, serta menyelidiki motif pelaku melakukan pembusuran secara membabi buta kepada warga yang melintas di jalan. Apa motivasi yang membuat kita jauh? Lepas-lepaskan mata busur? Jawab keras. Terus, untuk apa? Untuk apa? Apa motivasi itu? Ambur-ambur busur? Kau bikin kacau ini, Kendari? Hah? Tidak kenal apa bagaimana caranya empat mata busur kelepaskan sama orang? Apa harapanmu itu?